Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dengkul Ama Vlogger yang sudah lama tidak tayang. Hari ini saya mau merakit power supply. Kebetulan ini ada alat-alat yang saya beli yang menggunakan tegangan DC, jadi memerlukan power supply. Salah satunya ini ada vacuum cleaner yang menggunakan aki yang biasanya digunakan di mobil. Jadi nanti kita pakai menggunakan power supply ini. Terus ada lagi ini pompa angin yang menggunakan tegangan DC juga. Jadi nanti kita gunakan power supply ini. Oke, ikutin videonya. Oke, kita tata letak. Sini.
Oke guys, ini penyolderan sudah kita tes dulu. Oke, sudah keluar tegangannya. Oke guys, kita tes dulu pakai pompa. Oke, nyala. Oke, nanti kita tes bag pompa ban. Kita tes ini vacuum cleaner. Oke guys, adaptor sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini.
Sampai berjumpa lagi. See you. Oke guys, power supply 5 ampere dari trafo yang tidak terpakai dan kapasitor yang tidak terpakai kita rakit kembali menjadi barang yang bermanfaat. Oke.